Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, sehat tak di sana? Di sini alhamdulillah masih sehat, masih bertenaga, masih bersemangatlah untuk menyelam lagi di Jepun ni sebab banyak lagi yang belum kita terokai. So, hari ni episod yang ke-9 kan? Ya, hari ni episod yang ke-9. Saya mau bawa kamu untuk keluar daripada Saitama. Kita keluar sudah daripada Tokyo untuk menuju ke Fuji. So, mungkin kita akan di sana, kita akan bermalam lah. So, kita tidak akan tinggal di rumah sudah. So, kita akan teruskan kita punya penyelaman laut dalam ni di luar Saitama, di luar rumah. So, kita akan bermalam, kita akan berkemping. Bukan berkemping lah. Bermalam di dalam kereta sahaja. So, kalau kamu tengok di sini, banyak kedai-kedai yang sudah saya tanda. Kebanyakannya semua sudah saya pergi. Beratus kedai juga di bahagian-bahagian Saitama ni. So, kita akan keluar. Kita akan keluar melalui Kanagawa. Lepas tu, kita terus pergi ke Mount Fuji. Di sana ada satu. Saya pun pergi tu dalam 5 jam. So, kita akan buat di sana. Dia dalam 5 jam lebih lah kita pergi sana. So, kita akan menyelam di sana, bahagian sana, dan akan tidur di luar lah. Kita akan tidur di luar. So, saya pun sudah buat persiapan supaya tidak balik rumah. Saya sudah bawa gas. Saya sudah bawa bahan makanan. Semualah saya sudah bawa. Saya sudah lengkapkan semua. So, jom kita bergerak. So, persiapan memang semua ada baju-baju dalam sini. Yang paling penting ni, ada sleeping bag, not face, yang boleh menahan kesejukan sehingga -7 kalau tidak silap. Disponsor oleh Ali Gaban. Li, thank you Li. Aku punya tak bagus lah, aku punya sleeping bag tak tahan. So, bahan-bahan makanan semua, gas, yang itu gas, kuali semua, minyak makan, semualah barang-barang kita sudah sediakan. Memang semak rumah ni. So, kita akan gerak, kita akan angkat semua barang-barang ni. Harap-harap semua urusan dipermudahkan, insyaAllah. Kamu doa-doakan di sana sebagai dapat banyak barang, banyak hasil, dapat-dapat barang yang okey-okey lah kan. Penuh sudah kereta. Jaket, tuala, mana tahu dapat mandi. Jaket di depan. Ini pun di depan. Ini simpan lo depan. Okey, jom kita gerak, insyaAllah. Doa-doakan. Jumpa lagi. So, kita teruskan kita punya perjalanan ke Fuji. Kita baru saja memulakan perjalanan kita. So, setelah saya cek itu map, ada satu, ada 4-5 kedai yang saya belum pergi di bahagian Kanagawa. 3 jam lah, 4 jam daripada rumah. So, mungkin kita akan singgah di sana dulu. Kita akan singgah di sana dulu untuk cek-cek barang di sana. Kanagawa. Kanagawa tu kalau kamu tengok initial D yang ajar Fujiwara Takumi tu, siapa? Ryosuke, yang dua orang handsome boy tu kan. Dorang tu asal daripada sana tu. Dorang pada asal daripada sana. Kalau tempat dorang berlumba tu di Gunma. Di Gunma. Tapi kalau yang ajar si Takumi berlumba tu di Kanagawa, di apa, Ryosuke tu berasal daripada Kanagawa. So, kita teruskan perjalanan kita. So, jalan pun masih kecil-kecil semua, macam masih jalan-jalan kampung. Kita teruskanlah perjalanan, insyaAllah. Tu kedai pertama kalau kamu tengok, 3 jam 8 minit. 3 jam 8 minit. So, kita teruskan perjalanan, insyaAllah. Jam lagi di depan tu. Belanja kamu sikit, jalan-jalan kampung. Jalan-jalan kampung di Jepun ni.
tidak kampung jugalah, sebab untuk menuju ke jalan besar dia mengambil masa berkilo-kilometer juga. Kau ni laju sembarang ya kau belok. So di tepi-tepi ni semua sawah padi. Yang ni semua tepi-tepi ni semua sawah padi. Kadang-kadang tenang jugalah driving sendiri-sendiri begini kan. Tenang jugalah. Kita masih lagi dalam perjalanan. Lebih kurang dalam sejam lebih lagi lah baru sampai ke kedai yang pertama. Oh, jalan agak jam. Di sini pun sudah mau malam. Di sini pun sudah mau malam. Sekejap lagi malam rasanya. Matahari pun sudah terbenam. Sekejap lagi masuk maghrib. Jalan agak jam. Banyak lori. Banyak sangat lori. Kalau sempat nanti saya belanja kamu gambar lori di sini, memang lawa-lawa lorinya. Lepas tu dia punya lori ni jarang kita tengok kotor. Mesti bersih, bersinar lorinya, berkilat. So kita try dulu singgah-singgah kedai yang berdekatan-berdekatan dengan sini ni, di Kanagawa. So selepas daripada Kanagawa tu baru kita bergerak ke terus ke Fuji, lebih kurang dalam 2 jam lagi kah? Lebih kurang, harap-harap tidak jam lah masa ke Fuji, sebab sekarang ni pun macam waktu orang pulang untuk pergi apa, pulang kerja kan, jadi agak jam sikit lah. Banyak-banyak betul kereta. Ada pergi buat jalan lagi. Woi, kenapa kamu buat siang? Malam baru tak jam. So perjalanan ada 29 km lagi. 29 km. Penat juga, bikin mengantuk lah ni. Dengan cuaca sejuk. Sekarang cuaca 8 darjah Celsius. Di dalam ni panas, berjaket lagi. Macam buat mata mau tertutup. Mencari-cari kopi dulu ni di 7E ke apakah. Kopi. Oi, mengantuk betul eh. Tiada lawan dia punya mengantuk ni kecuali tidur. Jadi, tapi masih awal lagi. Sekarang baru jam 5, tapi sudah gelap lah. Jadi kita pergi cari kopi dululah. Gila mau minum sejuk-sejuk. Mana yang panas lah. Oh, ini yang panas. Ini yang panas. Oh. Ini pun RM6. RM6 lebih. Beli lah. Beli lah. Japanese? No. Where you from? Nepal. Nepal. So you can speak Japanese? Yes. Very fluent. Sugoi. Okay, no need to listen. Thank you. Alhamdulillah, kita baru sampai kedai yang pertama. Selepas 3-4 jam baru sampai. Woi, penat juga ya. Penat. Sebab jam kan. Apa kita pergi tengok kedai di dalam ni. Mana tu ada barang-barang. Ada 4-5 kedai di sinilah. Ada 4-5 kedai. Lepas tu kita terus tembak ke Fuji. Kalau di Fuji tu kita tidak dapat selam. Kita sambung esok siaplah. Kita tidur dalam kereta juga. Jadi tidak masalah. So kita tengok di dalam dulu. Mana tu ada barang-barang yang bagus. InsyaAllah. Jom. Okey, kita sudah sampai di Treasure Factory. Oi, cuaca punya sejuk di sini. Aku pakai jaket tebal pun masih lagi aku kesejukan. Okey, jom kita masuk dulu. Warna kuning. Warna kuning bikin abang pening. Murah, RM12. RM12 saja. Ini ada satu cako. Semat juga cako ni, macam masih baru. Harga tapi mahal lah. Cako. Tapi mahal tu. Mau 280. Yang banyak selipar begini kin.
Tapi besar sangat lah. Boleh kot. Dia macam kepala beg. Ya. Grigori pun mahal. Tapi ada saya nampak tadi satu jam yang saya mau. Tunggu, tunggu. Round-round dulu, nanti last baru kita ambil itu jam. Oish, lawa, jaket motor Honda. Lawa juga. Ini. Woi, mahal. Yamaha. Ini Panista. Buruk-buruk ni pun begini. 400. Hancur sudah. Ini 1200. Hancur bos sudah. Mau ini lawa sikit. Ini 800. Danube. Maai 1200. Ini pun sudah kondisi barai. Topi. Baru dapat 2 topi Gorilla X Large. Lawa pula, made in USA. Murah pun murah. Boleh ambil Chicago Bulls. Second straight. Mungkin ini adalah last kedai. Tapi nanti kita cari lagi. Kita cari lagi kedai. Mana tahu ada yang belum tutup kan. Ini pun hampir tutup sudah ni. Kita cuba dululah. Tapi tiada tali ya. Boleh ni ambil. Macam apa ni? Auto satchel. Boleh ambil. Wah, Grigori punya buruk sudah. Mahal. Buruk lagi. Namanya kain sambung. First time ni jumpa. Boleh ambil lah. Mahal-mahal lah. Kain sambung. Oh, betting happy. Ada ke orang pakai ni? Adidas. Tigra, Batman, Mizuno. Harley Davidson. Harley Davidson. NY. Wush, barang-barang US. USA. Why? Made in USA. Mahal lah. Boleh lagi lah. Murah-murah lagi. 2, 3, 4 masterpiece. 5. Tapi ni macam mau ambil ke tidak. 120. Tapi koyak. Jahit sikit. Boleh sudah ni. Made in Japan. Pakai sendiri ya lah. Pakai sendiri. Gila ni. This one? Can you use? Oh, yeah. Okay. Kita sudah sampai ke
kedai seterusnya. Comel pula motor ni aku tengok. Mungkin dia sama bini lah. So kita sudah sampai Secondo Storito. Mungkin kedai last lah. Harap-harap lah. Harap-harap tidak lah. Jom kita masuk dulu. Mana tahu ada hasil. Supremo. Ini ada lawa-lawa ke jamnya. Wah, kencang-kencang juga harganya ni. Frogman. Aduh, lawanya Frogman ni. 2,800 terbang. Payah. Banana, murah lah murah. Jom kita gerak. Kita baru saja keluar dari kedai itu. Itu masih ada lagi. Kita parking sini kejap, berpikir-pikir di mana kita harus pergi. Kalau tiada kedai, kita cari 7E untuk tidur. Tapi kalau ada, kita round lah. Mungkin kita akan teruskan perjalanan ke Fuji. Sebab Fuji dalam 2 jam lagi baru sampai. Yang ini baru di tepi-tepi Fuji. So jom kita teruskan. Kalau ada, kita pergi. Kalau tiada, kita cari tempat tidur. Banyak barang. Punya banyak barang. Made in USA. RM80. Tak pernah jumpa ni. Tapi kondisi betul-betul hancur. RM80. Pastu ini punya lawa. Betting app. 400. Kelangkabut mencari. Kelangkabut sebab mau tutup kan. Dia halau ni kalau. Dia halau terus kalau sudah jam 10. Bukan diorang tunggu. Diorang terus halau. Murah-murah juga. Punya banyak barangnya lawa-lawa. Eh, geram aku. Dapat ni satu. Riders. NFL. Aduh, kedai mau tutup sudah. Tak sempat kita round semua. Lambat sampai. 10 minit lagi tutup. So, alhamdulillah kita sudah habis kedai. Habis kedai. Tapi sayang ni kedai ni terlalu banyak dia punya barang. Terlalu banyak dia punya barang. Jadi, tapi kita kan lambat sampai. Jadi sayang lah. Jadi sayang. Jadi sekarang kita menuju ke Fuji lebih kurang dalam... lebih kurang dalam sejam setengah lah begitu lagi. Selepas tu baru kita cari 7E. Baru kita berehat lah untuk malam ni. Kita berehat, kita tidur. Esok pagi kita sambung di Fuji. Jadi tidak buang masa. So yang kamu, kalau kamu tengok ni. Kalau kamu dapat tengok kan. Yang bertanda ni. Kedai ni. Kedai ni. Jadi kalau sekarang ni kita menuju ke Kanagawa. Kanagawa. Lepas tu. Kita menuju ke sini, Gotemba. Menuju ke Gotemba. Kita boleh tunggu kedai ni, tapi sayang kita buang masa kan.
So kita skip 3 kedai ni, 1, 2, 3. Kita terus ke pergi sini. Kita terus pergi sini. So kita tidur di bahagian-bahagian sini. Lepas tu esok pagi baru kita selesaikan di Fuji. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaklah kedai. Ada 8 kedai. So besok kita boleh habiskan. Shizuka pun ada lagi. Shizuka. So perlu... Benda ni senang sebenarnya. Menyelam ni senang. Cuma cabarannya sekarang, pertama sendirilah, sunyi, tiada berbual-bual dengan orang kan. Boring juga. Kadang-kadang pandai menyanyi sendiri, bercakap sendiri. Lepas tu, cabaran keduanya sejuk. Sekarang ni kalau kita tengok, cuaca pun, suhu pun dalam 5 darjah Celsius. So, kita akan tidur di kereta. So, sekarang ni kita menuju ke Gotemba tadi tu. Kita akan cari satu 7-Eleven. So kita akan tidur di situ, kita akan masak sekali lah di situ. So nanti kalau ada rezeki, kita pergi balik kedai ni. Memang sangat banyak barang. Itu kasut Bape itu boleh. Kasut Adidas apa, kasut tu Converse USA pun boleh RM80, tapi kondisi hancur lah. Topi-topi pun masih banyak lagi yang sempat. Hanya satu juga saya sempat cari tadi, yang topi Riders kan. Mana tu topi Riders tu? Nantilah saya tunjuk satu kali, nanti saya buat satu episod hasil perjalanan jauh. Kita teruskan perjalanan ke Fuji. So dalam 49 minit lagi. 39 km. Woi, sunyi je jalan. Baru dia jalan di hutan-hutan macam di Telupit. Ini baru lalu orang-orang ni semua, ada bandar-bandar kecil. Seram juga kalau sendirilah. Tapi insyaAllah okey ni. Yang penting kita hati-hati. Kita sentiasa berwaspada. Suhu pun 3 darjah Celsius suhu. Harap-harap malam ni tidur. Harap-harap malam ni tidur. Guna sleeping bag tu cukuplah untuk menampung kesejukannya. Takut dia terlalu sejuk sampai negatif. Lepas tu susah mau tidur. Mesti dia makan kaki tu. Sebab kalau terlampau sejuk, memang dia akan makan kaki. Kalau masuk sejuk sudah dalam kaki, confirm tidak tidur satu malam kesejukan. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Oi, penatnya badan, ya Allah. Kita baru sampai di 7-Eleven. So kita mau berehat dulu. Kedai pun tidak jauh sudah, lebih kurang dalam 4 km daripada sini. So saya sudah cari 7E yang paling terbaik, yang grade A ada di sini. Parkingnya sendiri, luas. Jadi boleh tidur, boleh masak, boleh itulah buat apa-apalah jauh daripada kaunter kan. Kalau kaunter, kalau dekat-dekat dengan kaunter, nanti datang lagi dari sini membawa lagi cakap bahasa Jepun malam-malam begini, mengantuk gila. Ai, malas aku. Jadi insyaAllah okey di sini. So hari ini kita tamatkan dulu, sebab saya pun terlalu penat, tidak mampu mau kasih tengok kamu macam mana mau masak di dalam kereta, macam mana mau tidur dengan sleeping bag di sini. So insyaAllah part 2 kita sambung esok pagi. Saya pun mau berehat, mau solat, mau makan, mau tidur, mau masak. Apa? Saya mau masak, mau solat juga. Biar sejuk-sejuk begini, ambil wuduk pun kebas buat tangan. InsyaAllah moga dipermudahkan. So perjalanan kita hari ini lebih kurang dalam 251 km. 251 km daripada rumah tadi. Suhu dalam 3 darjah Celsius. So kita berehat-rehat dulu. Kita mau buat semua benda dulu sebelum tidur. Sekarang pun sudah jam 12 malam di sini. Jam 12 malam di sana, Malaysia baru jam 11. Beginilah kehidupan seorang penyelam Jepun. Yang kamu nampak best-best saja kan, yang kami rasa memang sengsara jugalah. So tidak mau banyak cakap, saya akhiri episod 9 part 1 ni dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum Warahmatullahi. Subhanallah, punya cantik kamu tengok. Kalau dapat kamu tengok.
Pagi-pagi lagi dapat view begini memang, wah, bikin semangat, wah.